genrenya pop. Oke. Terus aku kasih bocoran sedikit ya. Ini lagunya mellow. Hah? Lagunya mellow dan lagunya ini bahagia gitu loh. Gimana sih? Sangkin bahagianya dia sama pasangannya sampai nggak sanggup lagi nulisin kekurangan cowoknya gitu atau pasangannya itu. Oh, ya ampun. Bucin ya? Sama eh, bucin. Kayak... Eh, tahu apa enggak? Iya, bener-bener ya. Oh, ini cerita tentang diri sendiri atau apa? Ada cerita dari Manji atau dari yang lain? Cerita diri sendiri. Emang saya sudah berpasangan? Enggak. Jadi mungkin mewakili dari hati sebagian orang gitu ya, yang udah mungkin berhasil sama pasangannya, maksudnya udah ketemu jodohnya gitu loh. Atau emang dia sama pasangannya, pacarnya sekarang udah bahagia banget. Kayak udah bahagia banget sampai kayak, aku tuh pengen nulis kisah kita yang kecewa, sampai kecewa yang luka-duka itu udah hilang gitu karena bahagianya aku sama kamu gitu. Sayalah. Ada gak Lira nyumbang-nyumbang lirik, nyumbang nada? Misalnya kayak cuma, iya. Pokoknya ada liriknya gini guys. Pura-pura gundah. Pura-pura gundah. Pura-pura gundah itu bukan hal yang mudah. Oh, kita dapat bocoran aku, sedikit. Oke, aku nyanyi ya. Pura-pura gundah. Enggak begitu. Oh, iya. Enggak begitu. Tapi dia nyanyi lagu ini pakai sinden. Oh iya, boleh. Pura-pura gundah. Ya, ya kan? Bisa. Ya, kan itu waktu idol kan udah nyanyi lagu apa Taro ya kan, Biring Manggis, terus iya Nande gitu.